Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dulu ditinggal istri karena miskin tinggal di kandang kambing, kini komedian ini bahagia kaya raya. Tina bunda perjuangan hidup komedian ini. Dulu sebelum terkenal, dia pernah jadi buruh di pelabuhan, tinggal di kandang kambing hingga ditinggalkan oleh istrinya. Kini hidupnya berubah drastis menjadi kaya raya. Menjadi komedian dengan ciri khas bolot membuat nama Muhammad Sulaiman Harsono semakin dikenal. Pemilik nama panggung Haji Bolot ini selalu mengocok perut para penonton saat tampil. Memang, bolot sudah menjadi identitas kuatnya di layar kaca. Dunia perkomedian Indonesia pasti sudah tak asing dengan nama Haji Bolot. Haji Bolot yang mempunyai nama asli Muhammad Sulaiman Harsono lahir di Bogor 5 Maret 1942. Seorang komedian yang mempunyai ciri khas yang berpura-pura tidak mendengar dan salah paham. Nama Bolot ternyata berasal dari nama yang diberikan neneknya sendiri. Melalui kanal YouTube Rumpi No Secret yang tayang pada Rabu 29 Mei 2019, Haji Bolot menceritakan bagaimana asal-usul namanya tersebut. Kala itu Bolot mengaku kalau sang nenek sedang memperingatkannya untuk tidak bermain di tengah hujan. Kan gue punya nenek orang Jawa. Nah gue waktu itu, aku main hujan-hujanan, nenek bilang, eh jangan main hujan-hujan, ntar jadi bolot, ujar Bolot. Saat itulah banyak keluarga dan rekan-rekan memanggilnya dengan sebutan Bolot, dan saat masuk lawak ia menggunakan nama Bolot sebagai nama panggungnya. Abis itu temen gue manggilnya pada Bolot, keluarga juga. Jadi pas masuk grup lawak, kalau aku pakai nama Muhammad kan gak laku, jadi ya udah pakai Bolot katanya. Sebelum terkenal seperti saat ini, ternyata Haji Bolot memiliki masa lalu yang sulit. Dahulu Haji Bolot pernah hidup susah, bahkan dirinya menjadi buruh pelabuhan. Upah yang diperolehnya menjadi buruh di pelabuhan Tanjung Priok sekitar 20 perak rupiah sehari. Setelah menikah dan memiliki keluarga, Haji Bolot menyebut dirinya pernah tinggal di tempat bekas kandang kambing milik neneknya bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Mirisnya, ia tinggal di tempat bekas kandang kambing milik neneknya tersebut hingga 3 tahun. Di bekas kandang kambing itu jugalah saat dimana ia beserta ketiga anaknya ditinggal oleh mantan istrinya secara tiba-tiba. Saat itu, Bolot langsung mencari istrinya sampai ke rumah mertuanya. Sayangnya mertuanya malah memberikan perlakuan yang kurang mengenakan. Setelah kejadian itu, Bolot bersumpah ketika ia sukses nanti, ia tidak akan melupakan keluarganya. Ia berjanji akan berusaha untuk berbagi kebahagiaan dan rizki kepada keluarganya. Berkarir sejak tahun 80-an, Haji Bolot berhasil memberikan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Tak hanya itu, dia juga berhasil mempertahankan karakter budegnya dengan sangat baik. Para pemirsa bahkan mengaku gak pernah bosan dengan lawakan khas Haji Bolot. Setelah sukses, Bolot pun menikah lagi dengan perempuan yang umurnya jauh berbeda dari dirinya. Setelah karirnya terus naik di dunia entertainment, Haji Bolot membuktikannya untuk membuka usaha. Ternyata Haji Bolot membuka usaha kontrakan. Usaha kontrakannya pun sudah banyak, ia mempunyai 142 pintu kontrakan. Bukan hanya kontrakan kekayaannya, namun Haji Bolot juga memiliki 13 mobil serta 30 rumah. Kekayaan yang ia miliki pun saat ini sudah ia bagikan ke semua anak, cucu, dan cici. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.